Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat nanti. Anak-anak Ustadz kelas 9C yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada pertemuan kali ini Ustadz akan mengajarkan materi tentang permainan olahraga bola kecil atau permainan bulu tangkis. Ya, olahraga bola kecil itu ada permainan bulu tangkis, bola tenis meja, ada tenis lapangan, ada bola kasti, ya, ada bola takraw. Nah, untuk permainan bulu tangkis itu adalah permainan yang dimainkan oleh oleh pemain tunggal, ya, satu lawan satu atau dua lawan dua, seperti itu ya. Dua lawan dua bisa ganda putri ataupun ganda putra dan ganda putri. Pada pembelajaran kali ini, ya, Ustadz akan menjelaskan tentang macam-macam gerak spesifik, ya, gerak spesifik atau maksudnya gerak tekniknya, ya, atau cara. Atau teknik keseluruhan dari rangkaian gerak pukulan bulu tangkis, ya. Gerak spesifik memukul bulu tangkis ada beberapa macam. Ada gerak servis, ada gerakan lob, ya, ada gerakan drop shot, dan ada gerakan smash dan drive. Ya, ada lima, ya. Pukulan servis, pukulan lob, pukulan drop shot, smash dan drive. Kemudian bulu tangkis ini kalau kita kaji, ya, adalah olahraga yang sangat mendunia atau terkenal. Setelah sepak bola, bola basket, bulu tangkis juga merupakan olahraga yang sangat dikenal di dunia. Bahkan di Indonesia olahraga salah satunya yang dikenal di dunia, ya, yang memiliki prestasi tinggi yaitu bulu tangkis, ya. Diakui kita di dunia kalau untuk bola tangkis. Kita sering membuat peringkat satu dunia untuk pemain ganda putra, ya, khususnya ganda putra, putra, ya, khususnya nomor putra. Sering kita meraih peringkat satu dunia. Tapi kalau untuk putri baru kali ini kita mendapat juara dunia, ya, ganda putri setelah lama menunggu, ya. Kemarin itu ganda tunggal putri pernah tahun 90-an itu, Susi Susanti, tunggal putri, juara satu olimpiade, mendapat emas. Selanjutnya, ganda campuran, ya, si Liliana Natsir dengan si Nova, ya, nggak salah, ya, Nova Widianto, ya. Nah, mendapatkan medali emas juga di olimpiade. Lanjut, ganda putrinya sekarang mendapat medali emas. Siapa namanya, si Gracia Poli sama pasangannya, lupa Ustaz, ya, mendapatkan medali emas, ya. Jadi sudah sempurna kita kalau di olimpiade itu ganda tunggal putra pernah meraih medali emas, ya, tunggal putri pernah meraih medali emas, ganda putra pernah meraih
Medali emas juga, ganda putri pernah, ganda campuran pernah, 5-5 nomor pernah meraih medali emas di Olimpiade. Oke, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam gerakan pukulan servis. Macam-macam gerakan pukulan dalam bulu tangkis ya. Pertama adalah pukulan servis ya. Pertama pukulan servis. Macam-macam pukulan dalam bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pukulan servis. Yang pertama adalah pukulan servis, ya. Yang kedua adalah pukulan lob. Yang ketiga adalah pukulan drop shot. Pukulan drop shot. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah pukulan smash. Yang kelima, pukulan drive. Pukulan drive ya. Lalu, apakah pukulan servis itu ya? Pukulan servis adalah pukulan untuk memulai pertandingan. Adalah pukulan untuk memulai pertandingan. Pukulan lob adalah pukulan jauh ke belakang lapangan. Pukulan jauh ke belakang lapangan adalah pukulan jauh ke belakang lapangan. Posisi kok melambung ya. Posisi nggak cukup ya bang ya. Pukulan jauh ke lapangan, jauh ke belakang lapangan. Posisi kok melambung ini ya. Posisi kok melambung. Kemudian pukulan dekat dengan net lawan. Drop shot ini adalah pukulan pukulan dekat dengan net lawan. Maksudnya adalah yang dekat net adalah koknya ya.
Pukulan dekat net lawan. Koknya itu jatuhnya dekat net lawan. Nanti kita bahas ya. Pukulan semis adalah pukulan keras ke arah lawan. Pukulan keras ke arah lawan di semua sisi ya, di semua sisi, di semua sisi ya, sisi manapun. Nanti kita bahas ya. Pukulan datar di semua sisi lapangan. Ini saat gambarkan apa ya, lapangan bulu tangkis. Ya, ini lapangan bulu tangkis. Yang pertama adalah pukulan mulai pertandingan, servis ya. Ini misalkan orang sedang servis, membawa raket. Ya. Servis harus silang. Harus silang dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri kita servis, maka servisnya harus ke kanan. Oke. Silang dia. Servis harus lewat dari garis. Nih, lewat dari garis servis. Kalau di sini bolanya berarti nggak masuk. Salah. Harus lewat garis ini. Baru benar. Baru benar ya. Nih, pukulan servis. Ukuran untuk memulai pertandingan. Masuknya di mana aja, Ustaz? Kalau ganda, di sekali ini kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Kalau pada saat bermain tunggal, di bola di posisi 1 dan 3 maksudnya. Nah, di lapangan 1, ini lapangan 1, dan di lapangan 3. Kalau untuk main tunggal, di sini di out. 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 Apalagi di sini, out, out. Paham ya? Untuk main tunggal. Kalau main ganda, 2 lawan 2. Misalkan ini orangnya. Kan? Ini orangnya. Pada saat ini servis enggak boleh masuk di sini. Di sini enggak boleh. Di sini enggak boleh. Di kotak 3 dan kotak 4 enggak boleh masuk. Pada saat bermain ganda. Dibolehnya di lapangan 1 dan lapangan 2. Sini. Nah, itu baru masuk. Pada saat bermain ganda. Kemudian, pada saat sudah bertanding, misalkan sudah servis, ini bisa mengembalikan. Nah, ini mengembalikan enggak usah sini lagi. Bebas kemana aja. Mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Bebas kalau udah main. Pas servisnya aja itu tadi diingat ya. Pas servisnya. Tapi pas bermain bebas kemana aja. Sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Seluruh lapangan ini boleh kalau udah saat bermain. Afan, itu pada saat bermain ganda ya. Pada saat bermain ganda boleh di mana aja dibuat. Boleh di mana aja dibuat. Agak bingung ya. Memang harus main berulang-ulang mainnya. Baru mengerti ya.
harus praktek sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini antum harus tahu juga. Lihat dari sini kan bisa. Pada saat bermain ganda, ketika ini servis, sub, ini membalikkan bola kemana aja boleh, ini juga membalikkan bola kemana aja boleh. Bebas lapangan mana aja. Tapi pada saat bermain single, gini servis, kan harus masuk di lapangan 1 dan 3. Ketika udah main, maka yang diperbolehkan adalah lapangan yang ini aja kalau untuk main single. Single atau main satu lawan satu. Yang boleh adalah ini aja ini. Ini lihat garis hitam nih ya. Nah. Ini dia. Nah. Tuh. Pada saat main single, yang luar-luar ini nggak boleh nih. Luar nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, itu ya pada saat main single ya. Paham sampai di sini? Itu untuk servis ya. Kemudian pukulan lob. Apakah pukulan lob? Pukulan lob adalah pukulan jauh ke belakang lawan. Pukulan lob. Misalkan ini pada saat udah main. Pukulan lob, dia mukul. Harus melambung ya. Melambung ke belakang lawan. Harus melambung ke belakang lawan ya. Pukulan lob adalah pukulan ke belakang lawan. Melambung tapi ya. Melambung. Jangan datar, kalau datar nanti di smash. Pukulannya nggak terlalu, bolanya nggak kencang, tapi dia melambung. Melambung ya. Kemudian selanjutnya adalah pukulan drop shot. Pukulan drop shot adalah pukulan yang targetnya adalah ini, pukulan dekat dengan net lawan. Dekat aja dengan net lawan sini. Nah, makin pelan, makin tipis dari net, makin bagus. Nah, daerahnya sini aja nih. Kira-kira ya paling jauh 1 meter dari net. Semakin tipis semakin bagus. Semakin nyenggol net semakin bagus. Semakin menyentuh net, kemudian jatuh dia ke lapangan lawan, semakin bagus. Lebih sulit lagi diambil. Nyentuh net, jatuh pula ke lapangan lawan sini. Oh, lebih susah mengembalikannya. Tuh ya, pukulan drop shot ya. Smash, pukulan keras. Kemana aja boleh, mau ke belakang, ke samping kanan, samping kiri, ke depan sini boleh. Tapi biasanya umumnya, kalau orang lagi smash, ya kan, lompat dia gitu kan, main reket, cup. Bunyinya gitu, buas, cup, atau buang, serah lah ya. Maksudnya biasanya itu di tengah-tengah sini. Ya, di tengah-tengah sini. Biasanya di situ. Tapi kalau orangnya nggak terlalu tinggi, lompatnya pun pendek, ya maksudnya dia di sini dia biasanya. Ya hukum fisikanya gitu bang ya kan. Kalau dia semakin tinggi, ya otomatis dia targetnya bisa mencapai di tengah-tengah sini. Kalau orangnya tinggi dan lompatnya tinggi. Tapi kalau orangnya pendek ya jatuhnya di sini lah, agak-agak jauh. Ya. Lurus dia. Sup. Nah, itu bukan smash. Bebas ke arah mana aja. Sini, bebas. Bebas. Atau kalau bisa, kadang-kadang dia nyemes, kena net. Tapi jatuhnya di lapangan lawan sini. Oh, itu lebih nggak bisa diambil lagi tuh. Tertipu lawannya. Kemudian yang terakhir adalah pukulan drive ya. Pukulan drive adalah pukulan datar di semua sisi lapangan lawan. Pukulan datar di semua sisi lapangan lawan, datar. Cup, cup, boleh ini silang gini boleh ke sini. Yang dari sini membalikkan boleh silang sini, tapi datar. Datar tapi jangan datar sampai out kali sini, jangan kuat kali, out dia. Atau sini, mukul sampai out sini. Salah. Target datar, tapi datarnya harus dikontrol. Harus masuk lapangan. Ya, datar. Biasanya ini main bola datar atau pukulan drive dimainkan oleh pemain-pemain ganda. Ya, dimainkan oleh pemain-pemain ganda putra ataupun putri. Main drive, dia main cepat. Ya, sampai di sini paham? Anak Ustaz, paham ya? Oke. Materinya ini saja dapat saya sampaikan ya. Ini yang antum pahami. Ini yang antum pahami. Ya, nanti fotonya saya kirim ke antum ya. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajar ya, anak-anak Ustaz. Barakallahu fiik.